muter lagi dong, karena waktu menunjukkan belum terlalu malam. Waktu mana? Waktu mana? Sudah sebelah sana. Oh, apaan tuh suara berisik? Ih, Kang, Kang, ada strawberry, petikin, Kang. Gede banget lagi, Kang. Petikin, Kang, Kang, petikin. Petikin, petikin, ya ampun, Neng. Kamu jarang ke kota, ya? Kenapa, Kang, Kang? Emang Kang Febi tahu ini apaan? Ini kamu, ini buah strawberry. Iya. Neng, untung aku doang yang denger. Malu tau gak kalau orang lain denger? Kenapa sih? Marah-marah, ih. Lagian ini buah stroberi. Ini apa di kota, pesan? Neng. Ini di kota. Terus? Gak mungkin ada stroberi di sini. Kakak itu. Ini adalah buah nangka. Kak Pepi, nangka kuning. Stroberi. Kang, Kang, kau beliin Neng stroberi, Kang. Mari. Ayo. Salam. Hai. Ini saya denger di depan kenceng banget suaranya, ada apaan ya? Ini permainan apa ceritanya? Nah, ikutin, Nay. Yes, aku makan dulu ya. Stres lagi nih. Coba sini dulu. Berkaki empat, cerki. Mas. Mas. Oh iya, di sini ada spesial makanan apa, Mas? Kita punya nasi goreng bakar. Nasi goreng bakar. Ya, nasi goreng bakar spesial. Saya minta yang spesialnya, Mas, ya. Bakar, ya? Minumnya apa, Mas, yang spesial, Mas? Kita ada IMC kuadrat, ya, itu ada 6 macam. Kemudian ada IMC kuadrat, ya. Oke, terus? Terus kita punya ice tissue. Minumnya kayaknya enaknya es teh tawar. Itu aja, Mas, ya? Siap. Hai, Neng. Ini apaan sih, Kang? Neng bingung deh. Ini apaan, Neng? Tapi gak berbau, apa ya? Coba angkat, Kang. Oh, seru, Neng. Pakai hiasannya ini, Neng. Ada efeknya, efek, pakai efek. Efek. Makannya pakai efek. Seru ya? Begitu masuk, udah banyak pohon nangka di depan. Kang, strawberry. Ah, iya, strawberry. Kita masuk ke sini ada yang teriak-teriak. Ngatunya permainan, banyak permainan. Jadi di tempat ini disediakan banyak banget permainan tuh di belakang kamu, Neng, tuh. Iya, Kang. Itu permainan semua. Kita coba ini dulu ya. Ayo, dengan senang hati. Waduh, Neng. Ini ayam ya? Oh iya, ayam, Neng. Biasanya, Kang, ya. Ketau, Neng, kalau yang dibuat gini. Eh, bukan, Kang. Ini namanya apa ya, Neng, ya? Bukan ini ya, Kang. Chicken cordon bleu. Oh, ada irisan daging asap juga, Neng. Jadi di sela-sela daging kasih daging asap sama keju. Coba ini apa nih ya? Udah dulu. Mending kita ngobrol. Sama yang berwenang di sini. Ini konsepnya lucu banget soalnya. Wih, apalagi nih, Neng? Apa nih, Rembo? Apa nih? Mas. Ya. Duduk, Mas. Sebetulnya konsep yang diusung nih konsep apa nih? Oke, jadi gini, kafe strawberry itu pada dasarnya kita lebih menonjolkan ke game. Game? Okay. Terus untuk gamenya itu sendiri kita nggak berpatokan dengan usia. Dari mulai usia 5 tahun sampai teenager, sampai yang dewasa, bahkan sampai ibu-ibu, bapak-bapak. Semua yang bisa ada main. Di sini. Semua ada di sini. Ya, Pak, ya? Pak. Ini yang ini namanya apa nih, Pak? Ini kita kasih nama. Seger banget, Pak, ada buah-buahan. Ice tissue. Ice tissue. Ice tissue. Tisunya mana, Pak? Tisunya. Nah, kenapa kita bilang ice tissue? Karena ice cream-nya ini sendiri tuh kita bikin setipis mungkin. Itu menyerupai tisu. Pokoknya sejati. Ini salah satu tempat lain daripada yang lain. Makanannya, terus dessert-dessertnya, terus apa gitu, semua dari tampilan, dari rasa, semuanya rekomen banget. Nek, pintar ya, dulu dong. Mau nanya apa? Nek, bingung masa kita dikasih tanaman begini sih, Pak, ini mah. Oh, ya, ini di depan. Ya? Loh, Pak, itu makanan? Ini makanan, ini minyak lewat. Masa dikasih tanaman?
aku kita... kira pot kembang. Pak, kita kan di meja, kok dikasihnya gini. Beneran, sih, beneran nggak tahu loh. Oh, kira ini pot kembang, Pak. Oh, saya bongkar ya, Pak ya. Bongkar, silakan. Oh, ini mak, oh nasi goreng nih. Ini bumbu daun pisang. Untuk nasi goreng bakar ini sendiri, kita punya levelannya. Maksudnya dalam arti rasa pedasnya. Pedasnya itu sendiri. Ini level berapa nih, Pak? Ini kita kasih level 3. Level 3 ya? Coba ya. Levelnya sampai berapa, Pak? 5. Kenapa cuma 5, Pak? 5 sudah pedas banget. Pedas? Pedas ya? Pedas itu pedas udah banget jadi pedas. Pedas. Tapi nasi gorengnya enak banget. Pedasnya pas kalau yang level 3. Gila, nasi goreng bakar spesial strawberry cafe dessert. Kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu. Tadi benar kelewat. Mau coba game dulu? Mungkin ada yang mau dicoba? Udah, Pak. Ada yang lebih menarik lagi. Belepotan muka nih, Pak. Ini lebih menarik lagi sih, Jami. Menarik, Pak. Lebih menarik lagi. Coba main aja, kita makan. Ini kita sebut permainannya Five Face. Coba dong, tolong game Five Face. Pak, Neng, boleh foto dulu, Pak. Bapak boleh? Sini, Pak. Okay. Kita foto dulu. Berhubung di sini banyak keseruan, Pak. Ya. Nanti pada saat hitungan ketiga, teriak seru gitu ya, Pak ya. Oke, okay, siap. Oh. 1, 2, 3, seru! Pak, ya. Kita ucapin salam ngunyah ya, Pak ya. Oke. Okay. Seperti ini, Pak. Oke, okay, Bud. Terus matanya ngedip 3 kali, ada suara ting, ting, ting. Okay. Udah gitu, kepalkan tangan, berteriak, hidup ngunyah. 1, 2, 3. Oke, Food. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah. Nah, pengunyah sejati. Hari ini... luar biasa ya, kan? Luar biasa. Kena. Tapi seru. Nah, ini ya, aku bilang tadi ya. Datang ke tempat ini, di sini seru banget. Terus untuk kamu yang punya info tempat-tempat yang rekomen atau mungkin yang unik, entah itu penyajiannya, entah itu suasananya, apapun itu, kamu kirim ke Instagram kita. Di mana, Neng? Di okfood_net. Atau Twitter, di mana, Neng? Twitter di okfood_net. Sama aja. Kang, Kang. Hah? Boleh juga yang mengundang kita ngunyah bareng, ayo. Oh iya. Ya, kan? Yang ngunyah bareng, undang kita boleh. Mungkin ada ide apa, tempat apa. Kabarin kita. Nanti kita satronin kalian. Oke? Tetap ngunyah. Dah. Hidup ngunyah. Hidup.